Kes buli cyber makin menjadi-jadi. Golongan wanita paling ramai jadi mangsa. Untuk perkembangan lanjut, langsung dari Perak bersama Fahmi Muhammad Noor. Ya, Otto, mutakhir ini perbuatan buli siber dilihat semakin menjadi-jadi. Secara purata, 10 kes berlaku setiap hari. Jumlah ini diterima Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC untuk tempoh 2 tahun lalu. Wartawan Nur Ain Abu Bakar mengupas isu ini. Buli siber merujuk kepada tindakan mengganggu, mengancam, memalukan atau menyakiti seseorang secara berterusan melalui teknologi digital. Secara umumnya, mangsa tidak mengenali si pembuli kerana kuasa anonimiti internet. Bidin, salah seorang mangsa buli siber. Dia diserang dengan pelbagai kata cacian dan hinaan selepas memuat naik satu hantaran di media sosial. Bila kena je buli cyber macam ni, ya Allah. Satu hari tu saya rasa murung sangat-sangat. Saya nak kerja pun tak boleh. Ya. Kepala otak saya duk fikir benda tu. Ya. Eh, kenapa salah pula? Kenapa aku fikir macam-macam? Saya ada mesej lagi kan? Saya ada PM tepi lagi. Oh. Sepanjang dibuli, Bidin mengakui emosinya sering terganggu, tidak fokus pada kerja dan mengalami depresi. Situasi sama turut dihadapi Jijah. Dia menerima email berbentuk gangguan serta mengaibkan secara berterusan sehingga memaksanya bertukar tempat kerja. Hari-hari nama kita orang kata buruk, tercemar dekat mata orang kan, semua benda yang kita buat semua tak kena dan sebagainya. Saya memang sampai akhirnya saya tak tahan dan saya pun buat keputusan untuk berhenti kerja lah, sebab benda ni bukan saja efek diri sendiri tapi keluarga saya juga. Berdasarkan statistik MCMC, golongan wanita paling tinggi menjadi mangsa buli siber. Pembuli turut menyasarkan pempengaruh dan selebriti. Tapi aktiviti pempengaruh ni saya rasa jika kita tidak buat secara berhati-hati, dia akan mengundang masalah juga kepada influencer itu sendiri. Daripada misalnya bermula aktiviti di media sosial untuk perniagaan misalnya, sedikit demi sedikit dia pergi kepada aktiviti yang melibatkan peribadi, keluarga, dan itu akan memberi kesan bahaya, membuka peluang. Kan kita tak tahu orang kat masyarakat tu niat dia bagaimana. Sekiranya kekuatan dan kematangan peribadi tidak dibina lebih awal, golongan remaja dan kanak-kanak juga mudah terdedah kepada pelakuan itu. Resilience itu bermaksud keupayaan untuk seseorang bangkit semula selepas berlakunya sesuatu kejadian yang tidak menyeronokkan ataupun kejadian yang trauma ke misalnya. Bagaimana misalnya selepas dikritik, dikutuk, dimalukan, bagaimana nak bangkit semula? Tak semua orang ada kekuatan itu. Kesan daripada buli siber, pembuli akan menjadi lebih agresif, hilang rasa empati dan berisiko terjebak dengan gangsterism. Mangsa pula bersikap sensitif terhadap persekitaran, mengalami perubahan emosi, berasa diri tidak selamat dan mengalami perubahan tingkah laku. Dalam hal ini, sokongan ibu bapa, rakan dan guru amat penting agar mangsa tidak terus dibelenggu dengan emosi tidak stabil. Tiada lagi istilah menjaga tepi kain individu sekeliling. Hentikan buli cyber. Nur Ain Abu Bakar, RTM.